Kadang kita merasa, pasangan kok lebay sekali sih, perkara kecil saja bisa marahnya berlebihan. Langsung meledak-ledak. Selamat datang di videonya Eli Laili. Kadang kita merasa, pasangan kok lebay sekali, perkara kecil saja bisa marahnya berlebihan. Langsung meledak-ledak. Bisa jadi, itu adalah bom waktu yang terpendam. Amarah yang tertahan berkali-kali dan keluar pada waktu yang tak terduga karena diri sudah tak dapat menahannya lagi. Bisa jadi itu adalah semua masalah yang tak pernah terselesaikan. Masalah yang bukannya dibicarakan namun hanya sekedar ditutupi dengan hadiah dan kata-kata manis saat ada masalah. Saling tertawa untuk sesaat sambil meyakinkan diri, ah, cuma masalah biasa aja, gak perlu dibesar-besarkan. Namun, terulang lagi dan lagi. Bisa jadi itu adalah waktu yang tidak diberikan pada pasangan. Dengan dalih sibuk, tidak sempat, atau tidak ada waktu. Yang akhirnya menjelma pada hubungan yang semakin lama semakin menjauh. Jadi perlahan makin tidak nyambung. Yang satu ngomong apa, ditangkap berbeda. Yang satu maksudnya apa, ditangkap yang lain. Akhirnya, gesekan makin lama makin sering terjadi. Bahkan untuk hal yang kita anggap sepele. Sehingga penting untuk merawat hubungan. Berkomunikasi berkala, bahkan untuk hal yang tidak penting dan receh sekalipun. Memastikan koneksi antara satu sama lain tetap terjaga. Sehingga, kalau ada hal yang salah dimengerti, bisa lebih mudah untuk diluruskan. Tidak dipendam, dan akhirnya menjadi benang kusut yang sulit terurai. Sehingga, lebih mudah untuk mengerti satu sama lain. Sehingga, ketika saat sulit datang, lebih bisa bertahan, saling menguatkan, bukan justru saling salah-salahan, yang akhirnya menjadikan hubungan hancur. Sehingga ketika hadirnya anak, kita lebih mudah dan terbiasa untuk berkomunikasi dengannya. Dapat membangun hubungan positif dan natural dengan anak. Walau tentu caranya berbeda dengan pasangan. Sehingga mengecilkan kemungkinan kita tidak tahu siapa anak kita. Mengecilkan kemungkinan anak datang ketika keadaan sudah hancur lebur. Karena kita selama ini tidak tahu apa masalahnya. Kita kira komunikasi perkara sepele. Namun ketika tidak dibangun dan dirawat, ketika anak ada masalah, tidak datang ke kita. Dan bisa jadi masalahnya semakin lama semakin besar. Yang kita ketahui saat sudah sangat besar dan sulit untuk diperbaiki.